Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya kasih sayangnya sehingga nikmat-nikmatnya bisa kita rasakan. Nikmat yang mampu kita rasakan yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa menunaikan segala perintah-perintahnya Allah, menjalankan kehendak perintah yang menjadi apa ibadah mahdhah khususnya sholat waktu tepat waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kita istiqomah di dalam hidup yang sebenarnya hidup ini agar kita tidak terjerumus di dalam fitnah dunia. Dan mudah-mudahan dengan apa yang menjadi niat hajat kita menebar kemakrufan untuk menghentikan kemungkaran ini istiqomah diberikan oleh Allah kekuatan. Dan mudah-mudahan ini menjadikan amaliah kita di dunia sampai di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, panutan kita, cahaya kita, yakni beliau baginda agung Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya memohon dengan tetesan syafaat Rasulullah, kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bersama beliau di surganya Allah, abad-abad, salawat salawasi, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat semuanya, di mana berada, mudah-mudahan panjenengan diberikan kesehatan selalu, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan dipanggil amin, amin, di Makkah Al-Mukarramah sehingga bisa menunaikan ibadah haji wal umrah sampai makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan yang janda, yang jomblo, yang duda, yang masih single, tah single parent, tah single apa, mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik yang sesuai dengan kriterianya, dan mudah bisa membimbing istri-istri anak-anaknya dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke sahabat, di beberapa kesempatan ini kita sudah berada di kediamannya atau rumahnya Bapak Ustadz Salim. Setelah kemarin kita bersama Gus Idris dan bersama Retana, bersama warga desa ini diundang oleh Pak Lurah dan bersama Ustadz Salim ini untuk menggerebek rumahnya Mbah Dukun yang bernama Mbah Dipo. Namun karena kita masih belum cukup bukti, walaupun secara penglihatan spiritual kita bersama Gus Idris itu sudah menunjukkan beliau itulah Dukun Santet, tapi untuk masyarakat awam Mbah Dukun bisa mengelak, memutarbalikkan fakta, minta bukti yang kuat. Kita akan menyelidiki dulu kejadian-kejadian apa atau santet-santet yang seperti apa yang sudah dialami oleh desa sini. Kita mau bertanya kepada Bapak Ustadz Salim. Sini kameramen. Assalamualaikum Bapak Ustadz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan Ustadz? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kedatangan saya ke sini. Yang pertama silaturahmi nih Bapak Ustadz Salim. Nomor dua, saya pribadi ini ke sini pengen mengorek, artinya informasi seperti apa sih yang terjadi di desa ini sehingga masyarakat itu mengundang kita bersama Gus Idris untuk menggerebek si dukun Mbah Dipo itu. Ya, betul, betul. Jadi sebelum panjenengan semua bersama Pak Lurah mengundang kita, apa benar masyarakat ini takut kepada si Mbah Dipo itu? Iya, betul, betul. Memang takut kepada Mbah Dipo, juga termasuk saya juga lah. Karena masyarakat itu sudah kompak ini menggerbek rumah khusus rumahnya Mbah Dipo. Sebenarnya kami melarang karena kesulitan untuk mencari bukti kan. Tapi terpaksa ya Pak Lurah barang mengajak, ya kita turuti, kita ikut. Ternyata apa yang terjadi? Malah Mbah Dipo menantang saya dan Gus Lurah.
Itulah jadinya memang begini ceritanya itu. Setiap ada ustadz yang datang ke sini untuk mengisi pengajian, itu belum sampai selesai, belum sampai selesai, itu sudah merasa kesakitan yang aneh gitu loh, yang aneh kesakitannya. Jadi kan saya termasuk penghuni di sini. Di sini ada ustadz sekitar 3 kalau nggak salah. Tapi yang sering diundang itu saya dan teman saya satu. Terus dari luar kampung itu memang kalau ke sini suka muntah darah, mengeluarkan yang aneh-aneh lah. Jadi menurut saya dan masyarakat memang itu kena santet. Ya, kita nggak boleh seujon kan? Iya, betul. Ya, nggak boleh seujon, tapi itulah yang terjadi. Kalau boleh tahu Pak Ustadz Salim, kejadian yang panjenengan sebutkan ada penceramah atau ya dai-dai yang ceramah di desa ini itu sering mengalami gangguan seperti itu, contohnya muntah darah, tapaku, itu kejadiannya itu sudah berapa lama awal mulanya itu? Sudah sekitar 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Ya, sampai sekarang. Bahkan sudah masyarakat sudah tidak tahan lagi ya. Ke Pak Lurah, jadi Pak Lurah minta bantuan saya juga minta bantuan kepada Gus Idris kan. Jadi saya sendiri nggak berani minta bantuan Bu Nistis untuk membantu masyarakat sini. Ya, ternyata itulah yang terjadi. Terus apakah yang bernama Mbah Dipo itu memang penduduk asli desa ini apa pendatang? Betul. Kalau menurut saya kan Tuan Mbah Dipo mungkin orang penduduk sini. Cuman dia itu apa ya, tertutup gitu loh. Oh, tertutup. Tertutup, jadi ke masyarakat itu nggak pernah... Angku lah, yang aku sombong lah kasarnya tuh. Kalau dia disakitin, yang menyakitin itu pasti kena penyakit yang aneh-aneh gitu, Ustaz. Pokoknya setiap ada orang betul. Yang benci lah, ya, atau betul. Membenci Mbah Dipo pasti ya. Sakitnya kan macam-macam. Ustaz yang ceramah kesini itu katanya nggak pamit gitu. Ya pasti pulangnya itu wis sudah belum selesai untuk mengisi keagamaan itu sudah sakit. Pasti pulangnya ke saya, tanyanya ke saya. Saya sendiri juga bingung. Harus bawa ke rumah sakit. Ya seperti itu kan gak ada penyakitnya. Betul, gitu loh. Betul. Karena itu kok secara... ada keluar paku dari perut gitu. Jadi ya, kan non medis itu. Medis ya, gak bisa. Tapi jadi, kalau dari panjenengan sendiri ya Pak Ustadz Salim tuh ceramah di desa ini kan tidak ada masalahnya. Ya mungkin pernah saya seperti itu pernah. Pulang ceramah itu ya itu ditanyain waktu itu dipegang saya. Tekon delay gitu. Ceramah Mbah, ya itu pulang itu panas, badan saya panas. Oh, yang nanya itu? Ya Mbah Dipo, dicekat di jalan itu panas, badan saya panas sekali. Jadi saya langsung sholat tahajud. Yang kelihatan saya itu seperti mimpi ya. Dibakar oleh Mbah Dipo itu. Masa. Itu yang terjadi di saya itu. Jadi makanya saya ini akan mengisi pengajian lagi, saya minta bantuan Gus Idris dan kawan-kawan. Supaya bisa membantu saya supaya enggak terjadi apa-apa. Masyarakat di sini maunya itu diusir. Malah kan akan dibakar kan itu manusia kan, kasihan. Ya, kita kan juga betul. Belum punya bukti yang kuat. Iya, betul itu. Karena negara kita adalah negara hukum juga, ya, kita harus mematuhi. Tanpa kita ada bukti yang kuat juga kita tidak bisa menghakimi sendiri. Betul itu. Terus begini nih Pak Ustaz. Artinya dari penjelasannya panjenengan secara logika lah ya, secara betul. Logika itu sudah mengarah kepada Mbah Dipo itu. Iya. Terus kira-kira panjenengan tahu nggak yang pernah ke Mbah Dipo atau tamu-tamu Mbah Dipo itu orang-orang di sini apa jauh-jauh? Kurang jauh. Kalau orang sini itu jarang. Jarang. Karena orang sini itu semua takut. Takut ya, jarang. Benar-benar. Tapi kalau orang jauh bawa mobil-mobil mewah-mewah itu. Ya kalau lihat rumahnya sih biasa, tapi enggak tahu dia memang ya bagaimana ya, orangnya itu sepertinya angker gitu lah. Iya, angker. Ya seperti yang kita alami kemarin, sudah jelas-jelas itu ada suatu bunga, betul. Terus pisang dan sebagainya macam, kita sudah permisi assalamualaikum keluar aja enggak dibuka. Memang dia mengelak. Terus, dan mencari bukti. Selain daripada ustaz ceramah-ceramah juga, berarti masyarakat yang panjenengan sebutkan tidak suka atau yang dibenci sama Mbah Dipo disantet juga itu. Sepertinya disantet memang. Tapi ya itu kasihan sekali. Karena saya sendiri tidak bisa apa-apa di sini. Ya, kami hanya pasrah kepada Allah. Untuk menghadapi semua. Jadi kita minta bantuan
menciptakan ikhtiar gitulah maksudnya. Ya. Ya insya Allah lah Pak Ustaz Salim, mudah-mudahan dengan bersatunya kita para spiritual di YouTube ini mudah-mudahan bisa membantu kemaslahatan desa ini, terkhusus agar para dukun-dukun santet ini bisa ditobatkan kalau bisa nih, ya Ustaz. Memang seperti itu yang saya maksud, itu seperti itu, biar tobat. Karena agama kita Islam mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyebarkan dengan cara yang ma'ruf. Nah. Tapi kalau kita tidak bisa dengan cara yang ma'ruf, ya apa boleh buat dengan kemungkaran. Ya, betul. Jadi panjenengan tahunya dari mana ketika panjenengan undang Gus Idris ini? Saya tahunya ya dari YouTube itu. Oh, dari YouTube. Dari YouTube kita sering lihat-lihat HP. Tadi saya bermusyawarah sama Gus Lurah. Gus Lurah juga tahu. Baiklah kalau begitu kita undang aja. Ya, kita cari, kita undang, alhamdulillah hadir gitu. Jadi penggerbekan ya itu, bisanya cuma dia mengelak gitu. Jadi Gus Idris bisa biasa sendiri yang menanganin, alhamdulillah. Dan ini akan ada mengenakan itu ceramah agama. Betul. Saya yang minta bantuan lagi gitu. Oh, yes, yes, yes. Biar untuk menjaga kemungkinan ya kita tidak bisa berpikir baik ya. Buruknya saja yang kita pikir biar selamat gitu. Ya, artinya sedia payung sebelum hujan maksudnya. Betul, betul. Itu luar biasa sahabat-sahabat, makanya kita ketika menghadapi para dukun-dukun santet ini harus waspada dan hati-hati. Kelicikannya para dukun santet seperti itu. Bahkan kita bersama Pak Ustadz Salim, bersama Pak Lurah, Gus Idris, mengelak seperti itu. Pinter membolak-balikkan fakta. Ya, sampai warga marah seperti itu. Jadi saya takutnya itu ya, kan ada hukum kan. Ya. Bayangkan Pak Ustadz 3 tahun ya. Iya. 3 tahun ini banyak kejadian aneh yang di situ menyangkut daripada Ustadz yang ya, masuk ke desa ini untuk ceramah, diundang nih padahal. Ya. Ketika mengisi pengajian belum sampai selesai terjadilah penyantetan. Benar. Entah paku, entah darah dan sebagainya itu. Jadi kalau boleh tahu ini Pak Ustadz, Simbah Dipo ini punya istri apa punya anak apa tidak? Sepertinya itu kurang tahu ya. Soalnya dia hidup sendiri. Hidup sendirian. Entah di mana anaknya istrinya nih, tidak tahu. Karena tamu-tamunya itu ya orang mewah-mewah toh. Berarti tapi tidak pernah banyak sekali. Banyak sekali. Di balik itu tertutup juga gitu. Pernah saya cegat itu tamunya. Jadi cuman bilangnya sowan gitu. Sowan pada siapa wong dia itu di masyarakat kan sudah dibilang dukun santet. Jadi mereka itu ya sampai-sampai warga tidak terima itu. Ya seperti digerebek seperti itu. Ya, sebenarnya malu juga ya. Malu juga. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, mohon bantuannya dari Gus. Ya alhamdulillah. Lama-kelamaan kan mungkin dia bisa sadar gitu lah. Mudah-mudahan. Semoga bisa disadarkan itu saja. Ya harapan kita kan dengan cara yang ma'ruf. Kalau kita sudah ada bukti nantinya mungkin ya kita intinya hanya bisa berikhtiar ya. Kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti kehendak Allah seperti apa kita belum tahu. Takutnya kita mendahului kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Yeah. Ya kita berdoa bersama-sama, bersatu bersama-sama. Mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan, teratasi dan benar. Terselesaikan. Itu benar. Karena secara penglihatan mata saya nih, Ustaz, dia itu dukun yang sangat sakti. Benar memang. Dukun sangat sakti. Memang benar. Perewangannya itu hampir full di dalam rumah, bahkan mengelilingi gitu rumahnya. Ya. Makanya ketika kita masuk itu kelihatan angker sekali rumahnya. Ya memang angker. Bah Dipo itu. Memang tidak pernah dirawat. Kalau boleh tahu, Pak Ustaz asli sini ya? Asli di sini. Ya mulai kecil lah saya di sini itu. Dulu jadi, saya masih kecil itu memang dia sudah, katanya bapak saya itu memang sudah punya ilmu hitam. Jadi saya kan nggak percaya. Berarti gak percaya. Dari keturunan bisa keturunan jadi seperti mungkin. Itu. Sampai saya sebesar ini memang lebih parah lah. Lebih parah, hari ini lebih parah. Jadi, ya, saya minta kepada Ustadz-Ustadz untuk menyadarkan saja. Insya Allah. Kalau masyarakat maunya diusir dan dibakar, kan kasihan, dia kan manusia. Iya, artinya ada toleransi lah. Iya, betul. Islam itu tidak keras seperti yang diinginkan oleh pemirsa atau netizen yang berada.
Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, yeah, dengan kasih sayang. Bagaimana kok seperti itu? Ketika Rasulullah berdakwah, mensyiarkan agama Allah, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Dilempari tahu tainya unta sampai apa namanya giginya Rasulullah itu patah. Jibril itu sampai murka kepada orang kafir itu, sehingga gunung Uhud itu mau dilemparkan, tapi Rasulullah dengan cara yang ma'ruf, jangan Jibril. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui seandainya sekarang ini umat-umat kafir ini tidak mau mengikuti saya, insya Allah mudah-mudahan anak cucunya mengikuti betul ajaran Islam, ya, itu luar biasanya. Ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Mbah Dipo-nya dengan cara yang sadar, benar. Jangan dengan cara yang mungkar. Ya, benar. Mungkin saya akan menyelidiki lebih lanjut lagi nih Pak Ustaz. Ya, intinya entah saya nanti mau menyambang, entah saya mau ya, mendatangi lagi atau menantang secara gaib, mungkin saya nanti akan isyarah dulu, benar, agar tidak salah langkah. Saya jauh-jauh diundang panjenengan ya, di sini supaya bisa menjadi kemaslahat, tolong menolong antara ya, sesama manusia, sesama Islam. Memang tugas kita untuk memberantas kemungkaran dukun-dukun sanda itu. Mungkin dari sahabat-sahabat Gus Idris Official, Raditana, terus Gus Hasim dan semuanya penasaran apa panjenengan yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat di YouTube ini, Pak Ustaz. Iya. Ya, kalau bisa ini mohon bantuannya semuanya untuk para ustaz-ustaz yang kami butuhkan di sini. Kalau bisa ya jangan kekerasan lah, disadarkan. Mohon disadarkan kalau bisa. Ya kalau nggak bisa ya namanya manusia ya. Kan kalau di sini niku negerinya negeri hukum. Betul. Takutnya berurusan dengan aparat. Betul, betul. Kalau disadarkan bisa sadar, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami masyarakat malah senang. Tapi kalau kita biarkan nanti lepas kontrol, masyarakat sendiri yang menangani bisa bahaya gitu. Betul. Karena urusannya kan urusan dengan sadar. Nah, benar, benar. Ketika di sini ini ya seperti yang majikan ya, bicarakan lah. Ya. Seperti Mbah Dipo nggak suka dengan siapapun main sakit aja, main santet aja. Santet, betul. Itu kan namanya kedoliman. Nah. Apalagi masyarakat sini bersama panjenengan dan Pak Lurah nggak berani kalau tanpa benteng yang kuat seperti Gus Idris kita untuk membantu. Ya kita hanya bisa berikhtiar, Pak Ustadz. Betul. Kita hanya bisa berikhtiar. Adapun nanti seperti apa yang terjadi, semua atas kehendak dan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dan nanti saya minta alamat rumahnya Pak Lurah. Benar, iya. Jadi nanti saya kasih izin kalau memang nanti terjadi apa-apa dengan saya, ya intinya saya izin dulu dengan panjenengan dan Pak Lurah. Saya mau menamar atau sebetulnya saya intinya tak datangin nanti si Mbah Dipo itu. Itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Amin. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan pernah takut kepada siapapun. Amin. Dan jangan pernah meminta dengan siapapun. Tuh. Hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setan belek, dukun sandal, terus kepret aja dengan solawat. Kalau panjenengan enggak punya spiritual, enggak punya kekuatan, cukup panjenengan doakan kita yang sedang berjihad fisabilillah jalannya Allah, walaupun hanya lewat dunia YouTube. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan edukasi, tayangan yang bermanfaat. Panjenengan bisa ambil hikmah di dalam tayangan ini, yang negatif jangan dimasukkan. Apabila tayangan ini bermanfaat, ambillah sebagai pelajaran hidup untuk kita menjalankan hidup mempunyai akhlakul karimah. Karena kita orang Jawa yang mempunyai adab sopan santun, insya Allah kalau orang itu mempunyai adab etika dan sopan santun, pikiran kita akan tenang, pikiran kita akan suci. Harus husnudzon kepada siapapun. Amin. Harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an itu, barang siapa berprasangka buruk maka akan terjadi buruk. Barang siapa berprasangka baik kepadaku maka Allah akan menjadikan baik juga. Pada intinya panjenengan perkuat iman, pertebal keimanan agar panjenengan selalu berzikir kepada Allah setiap detik, setiap keluar masuknya nafas agar hidup bisa
Manunggaling kaula Gusti dan bertemu di surganya Allah bersama kekasih-kekasih Allah dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Pak Ustaz? Amin. Sekali lagi saya mohon maaf atas waktu dan kesempatan yang banyak berikan. Mudah-mudahan Pak Ustaz panjang umur, barokah ilmunya, terus bersiar, wes jangan pernah takut sama dukun-dukun itu. Insyaallah kita selalu bersama Allah, Pak Ustaz. Amin. Yes. Intinya, jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah satu yang harus kita pegang, yakni tali Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah minta kepada siapapun, mintalah kepada Allah tempat yang paling mulia adalah gelar sajadah, di atas sajadah, bersimpuh, menangis, mengadu segala problematika kehidupannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syafakir Hasim Asrori, mohon maaf yang besar-besarnya bersama Ustaz Salim. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk saya, Ustaz Salim dan panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.